Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lagi unboxing pocket dari kita akan buka ya. Apa aja yang isinya? Apapun itu unboxing buat. Gak ada. Kayak aja. Di sini ada saran penting dari pemerintah wilayah administratif khusus Hong Kong dalam berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Jadi bisa dipahami ya. Yang kedua, di sini ada buku pintar. Di sini ada buku pintar biar kita pintar. Dan isinya di sini adalah aturan bagaimana kita memahami aturan-aturan pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong. Oke, semuanya lengkap ada di sini, termasuk long service lebih utama. Nah, kita belum. Di sini ada peringatan penting untuk pembantu rumah tangga asing yang para majikan pada saat memanfaatkan layanan agen. Ini khusus agen ya. Jadi pemahaman untuk agen. Terus yang kedua di sini ada penata laksana rumah tangga hak-hak dan perlindungan menurut peraturan UND timbangan penjot apa. Di sini ada nanti boleh dibaca ya. Bagaimana hak-hak kalian sebagai pekerja yang ada di sini sudah tertera. Musik ya, kopirak. Nah, yang selanjutnya di sini ada majikan yang pintar, rumah tangga, pembantu yang pintar. Ini majikan sama pembantunya harus sama-sama pintar. Pintar mulai itu. Kita perlu membacanya. Jadi perlu membacanya ya. Iya. Guys, ini kan kayak-kayakan toh. Lanjut. Harus pintar majikan sama pekerjanya harus sama-sama pintar. Nah, sini ketentuan untuk keselamatan saat membersihkan jendela. Nah, ini yang perlu diperhatikan bahwa di Hong Kong ini tidak ada peraturan untuk diwajibkan membersih jendela. Bukan tidak ada. Enggak, tidak ada. Ini, tapi iya, ini sudah diterangkan di sini, tolong dibaca. Iya, nanti di lebih jelasnya tolong dibaca. Nah, yang selanjutnya di sini ada Crisis Center. Pembuat. Ini bahasa planet. Ya, jelas saya tidak memahaminya di bahasa planet. Kenapa tidak belajar? Anda itu dia nanti ada Mbak Diana yang menerjemahkan. Mbak Diana apa? Illegal employment of foreign domestic helper prohibited. Ini nggak tahu tentang apa. Yang penting ada Mbak Diana. Ada tanda silang satu. Nanti nyari Mbak Diana mana? Nanti nyari Mbak Diana mana? Cari Pak Polisi. Ini ada alamat-alamat yang penting di Hong Kong. Alamat-alamat penting yang ada di Hong Kong itu tidak tertera di sini. Tolong dibaca ya guys. Tolong dibaca. Ini pusat layanan terpadu. Ini berarti tempat pengaduan tentang tempat memberi saran, kritik dari curhat bisa enggak? Oh, enggak bisa. Bagaimana meneh curhatnya? Curhatnya bisa ke saya juga, tapi jam 12 ke atas ya. Kita ke dunia lain. Lanjut. Yang selanjutnya di sini ada pilihan agen penempatan tenaga kerja Anda dengan hati-hati, waspada. Berarti artinya ketika kalian memilih satu agensi, seharusnya itu terdaftar di Hong Kong. Jangan memilih agensi yang tidak terdaftar di Hong Kong. Okay? Nanti ada solusinya gimana cara membedakan agen yang terdaftar dan tidak terdaftar. Tanya Mbak Diana atau tanya migran yang jobnya menjaga anak. Di sini juga ada CSK ya. CSK ini untuk bisa berkonsultasi mengenai karakter anak-anak yang ada di Hong Kong. Mbak Diana mana? Nanti Mbak Diana bisa jelaskan lagi. Kemudian kan itu jelas nih apa nyampe kok diwakilin Mbak Diana sampai mau cocok itu ya. Nanti terkait tentang hak dan kewajiban cuti. Cuti ayah ini. Kan kita punya cuti ayah. Cuti suami yang punya suami. Enggak tahu. Ah, belum nikah. Selanjutnya, di sini ada buku panduan juga, buku panduan untuk pekerja migran yang ada di Hong Kong juga. Di sini lebih detailnya tolong dibaca, dibuka, jangan dibuat alas tidur ya. Kamu nanti dipelajari semuanya, jangan tanya Bu Diana. Nah, untuk lebih lanjutnya di sini ada informasi bagaimana cara kita memberi saran dan kritik atau tempat pengaduan di sini. Jadi untuk teman-teman yang darurat ini emergency bisa mengadukan ke layanan ini, oke?
Dan kemudian di sini ada hand sanitizer. Hand sanitizer ini untuk perlindungan kesehatan, bisa disemprot-semprot. Ini bukan kolagen ya guys. Iki mundi deh. Hah? Iki nggak ada. Dia lupa memberikan saya. Ada. Acer. Ini buku pintar pekerja migran. Hampir sama dengan ini ya. Cuma ini bisa disaku. Lebih detailnya juga sama di sini. Ini sama-sama buku pintar. Lebih detailnya lagi di dalam hati kita. Lebih detailnya lagi di pikiran hati kita. Jangan, teman-teman jangan lupa pakai masker di setiap publik. Di area publik ya. Area umum. Kecuali di kamar mandi nggak perlu. Kamar mandi umum perlu. Nggak perlu loh, ditutup. Ya perlu aja soalnya kan anginnya. Kamu ngedan itu pakai ini nggak? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ada di sini. Bye-bye. Sampai ketemu. Bye-bye. Udah ya, aku sudah ada.